Assalamualaikum. Hai korang. Lama tak buat video. Sorry tau guys, tak ada idea lah nak buat apa video. Bila PKP ni kan, biasa duduk berjalan tapi kali tak boleh berjalan, tak tahu nak buat apa. Tapi hari ni aku nak share dengan korang. Sebelum tu kau tengok muka aku. Nampak jerawat lagi tak? Nampak kesan jerawat lagi tak? Dah kurang kan? Tak tahu apa rasanya. Kau boleh tengok video kat bawah ya. Aku sediakan link. Tempat lagi promote. Okay guys, by the way guys, kali ni aku nak share dengan korang berapa banyak pihak YouTube bayar YouTuber-YouTuber baru macam aku ni. Mula-mula dulu korang mesti perasan banyak komen kata, abang bila nak buat giveaway, bila nak buat giveaway, bila nak buat giveaway. Bukan tak nak buat giveaway. Hakikatnya guys, yang korang rasa YouTuber ni gaji bari-bari-bari ni, itu untuk yang dah popular, yang RM10,000, RM20,000, RM30,000, yang bawah RM10,000 ni, ya Allah, kau rasa sia-sia je kalau kau buat YouTube. Kalau niat kau nak dapat duit lah. Tapi niat aku memang tak buat nak dapat duit pun, memang aku suka. Daripada dulu lagi aku dah post video, orang tengok ke, orang tak tengok ke. Sebab apa? Aku nak jadi tu sebagai kenangan. So nanti kalau aku rindu ke, aku tengoklah balik video-video tu. Macam aku pergi ke Pulau Pentian, aku pergi Kelantan. Jarang pergi sana kan. Tapi kalau aku rindu, aku tengok balik video. Itulah function yang YouTube ni untuk aku. Tapi kalau kau niat nak buat YouTube atau nak tinggalkan kerja kau, nak berhenti meniaga, nak buat YouTube sepenuh masa, untuk pemula ni memang bodoh lah, sia-sia. Tapi kalau niat kau sebab kau suka buat video, teruskan. Sebab apa? YouTuber bayar, YouTube tak bayar banyak pun untuk YouTuber-YouTuber pemula macam aku ni. Nak tahu apa YouTube banyak bayar aku? Kita tunggu, okey? Dan selagi itu juga, aku nak share kepada korang bagaimana korang boleh tengok anggaran berapa YouTube bayar pada YouTuber-YouTuber kat luar sana. Abang Badur ke, Syakir Meslan ke, Andy Beta ke, nak tahu tak berapa gaji diorang? Nanti aku ajar. Bukan ajar lah, aku share kat korang. So korang stay tune, okey? Okay guys, meh aku tunjukkan cara pertama yang korang boleh tengok gaji korang lah kalau as YouTuber nanti. Dan di samping tu aku nak tunjukkan korang gaji aku yang pertama oleh YouTube yang aku terima, tak silap aku, bulan lepas, bulan 12 2020. Okay guys, mula-mula korang pergi kat Google AdSense dan korang login lah. Okay guys, mula-mula lepas tu korang pergi dekat 3 line yang dekat home tu. Lepas tu tekan payments. Ha guys, tengok guys, gaji pertama aku yang telah dibayar oleh YouTube adalah sebanyak $137.92. Nampak tak? Okay guys, dekat sini aku nak terangkan portal Google AdSense ni akan update komponennya gaji, korang punya salary setiap 11 ataupun 12 ataupun 13 hari bulan setiap bulan. Dekat sini dia tak akan update gaji kau setiap hari, tapi setiap 11, 12 ataupun 13 hari bulan setiap bulan. Tapi guys, untuk keluarkan gaji korang, korang akan ada minimum at least $100. Seperti yang korang nampak, 64.43 US dollar tu sebenarnya gaji aku bulan lepas. So aku tak boleh keluarkan sebab apa, dia tak cukup $100. So YouTube akan bawakan 64.43 ni untuk next month, dan dia akan campur dengan gaji untuk bulan ini. Sehinggalah cukup $100 barulah boleh dikeluarkan. Okay guys, cara kedua, kita guna YouTube Studio. YouTube Studio korang boleh download dekat Google apa Store ataupun dekat Apple Store lah, percuma sahaja. Kemudian korang pergi dekat bahagian View More. Lepas saya tekan View More, pergi kat bahagian Revenue. Lepas tu tekan Your Estimated Revenue. Okey, dekat YouTube Studio ni korang boleh nampak estimated revenue ataupun anggaran duit yang YouTube bayar kat korang setiap hari.
Tapi dia delay sehari tau, which mean bayaran untuk hari ni punya kau akan dapat kau akan dapat lihat esok. Macam tu, dia lambat sehari. Tapi kat sini lebih updated lah, lebih laju lah dia orang update daripada dekat Google AdSense tadi. Dan cara ni merupakan cara yang kedua aku lebih suka lah guna daripada Google AdSense tadi. Google AdSense tadi aku guna bila dah hari gaji je. Okay guys, satu lagi, gaji YouTube setiap YouTuber dibayar setiap 21 sehingga 23 hari bulan. Pada 21 hari bulan, YouTube akan email kat korang melalui email yang telah didaftarkan, memberitahukan mereka telah transfer sekian-sekian amount duit dekat akaun korang. Macam ni. The last but not least, cara yang paling aku suka sebab boleh nampak dengan lebih jelas tau, iaitu melalui YouTube Studio. YouTube Studio ni lagi senang buka kat komputer, tapi buka dekat handphone pun boleh. Type ya YouTube Studio. Ha, macam ni. Alamak, nampak kecil lah. Tak apa, aku besarkan kejap ya. Okay guys, lepas tu tekan go to channel analytics. Lepas dah tekan, korang pergi tekan dekat bahagian revenue. Ha, dekat sini korang akan nampak lebih jelas berapa yang YouTube bayar kau setiap bulan. Ha, tengok ni ya, Ogos tak ada sebab belum monetize lagi. Aku dia monetize hujung bulan September, sebab tu dah tak banyak, $5 sahaja. Kemudian Oktober banyak juga, November lah so far paling banyak, Disember pun banyak juga. Ha, macam ni lah sahaja guys, gaji-gaji yang YouTube bayar. Okay, tapi yang duit-duit ni bukan dalam ringgit tau, tapi dalam US dollar. Contohnya 100 US dollar bersamaan dengan 404 ringgit Malaysia. So untuk keluarkan daripada Google AdSense tu, korang kena at least 100 USD atau 400 dollar. Ha, boleh lah kan, tak banyak tapi alhamdulillah. Okay guys, aku terlupa tadi, dia email kau pasal dia dah masukkan duit dekat bank kau, tapi dia ambil masa dalam 2-3 hari selepas email ni dihantar untuk duit tu masuk dalam bank kau. Okay? Ha guys, macam mana? Banyak sangat kan aku dapat? Tak kan? Bukan tak bersyukur, tapi itulah hakikatnya, orang tak faham. Beria-ria nak giveaway, aku tak faham lah kenapa. Minta lah kat mak bapak sendiri. Just kidding. Adalah guys, aku buat giveaway hari tu pun sebab aku rasa aku punya sales dekat Shopee. For this nak tahu, aku ada account Shopee juga. Alhamdulillah, betul lah kalau niat kita baik kan, aku nak buat giveaway. Oh, sebab taklah mudahkan lah, aku punya sale dekat Shopee tu agak memberansangkan je pada bulan tu, sebab tu aku buat giveaway. Tapi actually pada masa tu aku tak masuk lagi pun di YouTube aku. Aku just nak buat giveaway je sebab pening lah tunggu giveaway ni, kan biar aku buat cepat-cepat. Itulah guys. Dan lagi satu guys, aku nak tunjuk kat korang, macam awal-awal video tadi aku cakap, bagaimana korang boleh predict ataupun anggaran, korang boleh tengok anggaran YouTuber-YouTuber kat Malaysia ke, kat overseas ke, berapa gaji diorang per month setiap bulan. Tapi manakah aku nak respect YouTuber-YouTuber kat Malaysia ni, aku nak buat YouTuber-YouTuber dekat overseas lah. Yang kat Malaysia ni korang buat sendiri, okay? Okay guys, jom kita tengok. Okay guys, korang pergi dekat Google, kemudian search Social Blade. Macam yang tertera tu, Social Blade. Tekan search, tekan yang atas sekali tu. Dia tak perlu sign ke apa, terus masukkan nama YouTuber-YouTuber yang korang nak check. Haa, gitu. Mula-mula ni aku try dengan YouTube aku dululah. Okay, tengok YouTube whatever lah Jidin. Tekan select channel yang atas tu. Okay guys, portal ni menunjukkan anggaran pendapatan korang sahaja je, bukannya betul-betul. Okay, bukan betul anggaran sahaja. Ah, tengok tu gambar tu kan viral dulu kan yang ni ha. Bodoh lah. Kelakar betul. Whatever. Okay guys, dekat portal ni akan tunjukkan korang punya profile picture, berapa video yang korang telah upload, berapa subscriber korang, berapa watch time
views korang dan korang punya gaji lah. Of course lah, korang punya gaji monthly ya, monthly dan yearly, tahunan dan bulanan. Okay, macam ni bulanan dia, betul tak? Compare dengan tadi tu, dia tak betul, dia tak salah, dia lebih dia anggaran sahaja guys, anggaran. So hopefully ia menjadi kenyataan satu hari nanti. Amin. Siapa tak nak $300 setiap bulannya dak? Gila kau, $300 tu darab 4 4 8 12, 1200 kot. Banyak gila weh. Amin amin amin. Okay guys, sekarang kita pergi tengok anggaran gaji-gaji YouTuber lain. Ha, korang masuk je YouTuber-YouTuber apa yang korang nak dalam ni, senang je. Okay, sekarang aku nak try aku punya one of my favorite YouTuber lah, Iman Kamil. Iman Kamil ni bagi aku semangat kan. Dia punya video untuk aku post video apa yang aku nak, bukan apa yang orang nak. Sebab kita kena buat apa yang kita suka, bukan apa yang orang suka, betul tak? Ha, so dia ni power gila guys. Kau tengoklah video dia baru 200 lebih, dah ada 180 subscriber. Sebab apa? Kualiti video ni sangat-sangat padu. Korang cuba tengok. Okay guys, last kita try satu YouTuber ni. Siapa ah? Kita cuba ikan laga lah pula. Badul channel, segan lah, tak nak lah. Kita cuba Encik Andy Beta. Jom kita tengok berapa dia dapat. Masuk ke tak masuk YouTuber-YouTuber ikan laga ni? Jom kita tengok. Kau tengok guys, $54 sehingga ke $800. So anggaran ni dapat dalam $400. $400 sebulan lebih kurang dalam 4 8 12 16, 1600 sebulan guys. Bapak lah guys. Kau tak nak ke guys macam ni? Ha, cepatlah buat YouTube, jangan membebel je, cepat buat YouTube. Senangkan buat YouTube ah, cuba buat dulu. Duk komplain orang YouTuber ni, YouTuber tu, YouTuber ni, cuba buat YouTube sendiri, bawa kau rasa senang ke susah. Ha. Mudah kan? Mudah gila guys. So guys, kat sini aku ada beberapa nasihat. For those yang nak buat YouTube, buat kerana minat. Okay, bukan kerana duit. Sebab apa kalau kau buat kerana duit, kau akan rasa penat dan sia-sia. Aku pernah berada di tempat korang nak kejar 1000 subscriber, 4000 subscriber, 4000 jam tayang kan, memang lambat. Tapi kalau kau niat, kau suka, kau post je. Post, eventually pasti dah pasti korang akan dapat juga. Macam aku dah semasa setahun jugalah dah dapat monetize tu. Last year aku buat Mei 2019, tapi aku monetize pada September 2020. Dalam masa 2020, September 2020 tu je aku dah dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. 4000 jam tayangan, 4000 jam tayang. Nak tahu macam mana? Aku ada sini link kat bawah. Okay guys, video kita sampai di sini saja. Maaf sangat atas segala kekurangan. InsyaAllah kita jumpa lagi lain hari. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Assalamualaikum. Bye.